Kira-kira kalian udah pada tahu belum nih cara mengatasi video terjeda saat kita melakukan video call ya. Jadi biasanya ketika kita sedang melakukan video call dan kita ngebuka aplikasi lain ya selain WA, maka di HP yang tujuan kita sedang video call tersebut akan ada muncul video terjeda. Nah, untuk mengatasi seperti ini ternyata cuman di settingan aja teman-teman ya. Oke, buat kalian yang mungkin ingin tahu caranya, simak video ini sampai selesai. Let's go. Di sini udah aku siapkan dua buah HP yang dimana HP satu sama HP yang satunya lagi sedang video call, dan ketika HP ini misalnya mau ngebuka aplikasi lain ya, nah maka di HP tujuan akan muncul video terjeda. Caranya gampang banget ya. Jadi teman-teman di sini tinggal klik aja icon yang ini seperti biasa, klik dan tahan aja WA kalian, klik icon nih pengaturan nih ya, tanda seru ini. Nah, kemudian kalian pilih menu yang pip. Nah, silahkan klik menu izinkan ini. Udah. Kita balik lagi ke WA. Kemudian kita coba buka lagi aplikasi lain. Nah, tetap tidak terjeda. Jadi sekarang udah bisa buka aplikasi lain ketika kita sedang melakukan video call ya. Caranya kayak gitu. Jadi intinya yang pip itu diizinkan aja.